menjawab permintaan dari Kevin Dwi. Next, gaji Rian Arifin. Ayo kita cek gaji Rian Arifin dari YouTube. Let's go, kita review. YouTuber dengan konten utama vlog bersama sekumpulan remaja. Berikut inilah tampilan data dan performa Rian Arifin di YouTube. Hingga saat ini, Rian Arifin sudah mengunggah 134 video. Subscribe atau pelanggan berjumlah 649.000 subscriber. Penayangan video 97.443.000 lebih. Channel berasal dari Indonesia atau ID. Tipe atau jenis channel masih belum tampil. Rian Arifin channel YouTube dibuat 22 Februari 2019. Rian Arifin sejauh ini mendapat nilai total channel B+ dari Social Blade. Peringkat Blade Sosial ke-20.413. Peringkat pelanggan atau subscribe ke-44.447. Peringkat penayangan video ke-70.845. Rian Arifin menempati peringkat ke-1.707 di Indonesia. Peringkat tipe channel globalnya masih belum tampil. Penambahan subscribe dalam 30 hari terakhir 48.000 subscriber. Turun 14,3% dibandingkan periode yang lalu. Penayangan video atau view dalam sebulan terakhir 11.947.000 kali penayangan. Ada penurunan 1,7% dibandingkan sebulan yang lalu. Lanjut pada data Rian Arifin channel YouTube dalam 2 pekan terakhir. Rata-rata penambahan subscribe per hari 1.600 subscriber. Tontonan video per hari rata-rata 398.235 kali tontonan. Pendapatan per harinya rata-rata $100 hingga $1.600. Berapakah gaji sebulan dan setahun channel YouTube milik YouTuber asal Riau ini? Inilah perkiraan atau estimasi gajinya dalam sebulan dan setahun terakhir. Sebulan terakhir terkecil $3.000 dan terbesar $47.800. Estimasi gaji tahunan dalam setahun terakhir terendah $35.800 dan tertinggi $573.500. Mari kita kurskan ke rupiah. Masuk pada estimasi gaji bulanan dalam sebulan terakhir. Terkecil $3.000 atau setara dengan 43,3 jutaan rupiah. Terbesar sebulan $47.800, dirupiahkan menjadi 690,8 jutaan. Estimasi gaji tahunan dalam setahun terakhir. Terendah $35.800 atau setara dengan 517,3 jutaan rupiah. Tertinggi setahun $573.500, dirupiahkan menjadi 8,2 miliar. We'll be right back.